Selain Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir bertengkar saat acara pelantikan kepala desa berlangsung. Keduanya terlibat cekcok hingga saling dorong. Saudara, sebuah video amatir merekam saat Bupati Rokan Hilir Aprizal Sintok dan wakilnya Sulaiman bertengkar saat acara pelantikan kepala desa di Kecamatan Pekaita, Kamis sore. Sejumlah orang pun berusaha melerai keduanya. Saat dikonfirmasi, Bupati Rokan Hilir Aprizal Sintok mengatakan pertengkaran terjadi usai wakilnya marah karena tidak diinformasikan soal pelantikan tersebut. Sedangkan Wakil Bupati Rokan Hilir Sulaiman mengatakan dirinya kecewa karena tidak pernah diajak dalam acara pelantikan maupun kegiatan lainnya sejak 2023.